Jadi sekali lagi kami informasikan untuk semua KUB, ketika sudah berada semua di sini orang gereja, bisa mengutus salah satu untuk menuju ke dapur umum, salah satu pengurusnya. Masing-masing KUB langsung bisa ke dapur umum. Iya, selanjutnya kita akan mengikuti bersama Soka Poto. Iya, sekali lagi kami juga menginformasikan kembali kepada semua Bapak Ibu umat dari masing-masing KUB. Kita langsung mengambil di pelataran gereja. Dan yang belum mengutus salah satu anggotanya untuk bertemu dengan Bapak-Bapak di dapur umum, kami persilakan. Bagi KUB yang belum menghadap Bapak-Bapak di dapur umum, kita utus salah satunya menuju ke dapur umum. Itu untuk kita duduk. Setelah itu sebentar pas acara bebas baru kita sama-sama. Ya. Bagi pengurus KUB bisa utus salah satu anggotanya untuk ketemu dengan bapak-bapak di dapur umum. Bagi KUB yang belum.